Caca, kenapa ni? Tak penat lah Brian. Masih gaduh je dengan dia. Dah cuba sampaikan dah tahap kesayangan diriku kepada diri beliau. Gaduh lagi ya? Tak adalah. Yang biasa-biasa je. Tak ada teruk sangat. Caca ni, boleh tak jangan ego sangat? Ego? Mengalahlah sikit. Tu ego lah. Buat lawak ke? Ha? Cuba sampaikan lawak apa? Ingat polis ego? Oh, iya ke? Ha? Tak payah buat muka terkejut lah. Syahizan mana minum kopi dengan susu? Good morning, what is up guys? Welcome back ke YouTube channel aku Yusuf Iqbal. Subscribe kalau tak subscribe lagi. So hari ni berdasarkan tajuk yang korang nantikan, right? Macam mana kita nak jadi pelakon profesional lah, right? Kena diet lah, right? Right, so basically Shazzy Sam ni, apa yang dia buat, dia follow satu diet nama dia Atkins diet. So berdasarkan research yang aku dah lakukan terhadap beliau, kalau korang nak tahu, Atkins diet antara diet yang membeta sekali. Atkins diet ni adalah diet yang mana korang hanya fokus makan protein sahaja, alright? Dan bila kau makan protein, kebanyakannya source of protein yang kau makan secara tak langsung kau akan dapat makan sekali dengan fats lah. Tapi at the same time, kau kena limit karbohidrat 10 gram je. So agak membeta lah. Aku tak tahu macam dia boleh survive. Sebab tu mungkin sekarang aku tengok sini, dulu dia membeta, waktu dia ke Alfan, lepas dia membeta balik. So macam kau tahu apa yang aku cuba lakukan dalam kehidupan adik-adik aku, aku tak naklah kebetaan langsung dalam kehidupannya. Setiap perjalanan yang aku lakukan, setiap cara diet yang aku lakukan adalah diet dengan pola otak aku set. Oh, result ni nak sampai bila-bila. Tapi kita nampak bahawa Syed Sam tak dapat berlakukan yang sedemikian. Tapi tak apa, untuk revolusi pun yang seterusnya, beliau akan ke Alfan menembusi diri dia sekali lagi. Aku dah terkejut gila, hari ni kita dapat lowest berat aku since aku start diet hari tu. Aku tak ingat bulan 11 kot ke 10, tapi ingat komen kat bawah tu. So sekarang berat aku 68 kg guys, paling ringan dah. Aku agak keterkejutan juga sebenarnya. Aku nak target kebaran kalian adalah 66 kilo. Okay, tu sebenarnya aku dah lama gila tak berat 66 kilo. Dari terakhir masa aku pergi remaja punya tu. Tapi at the same time, masa aku nak pergi audition hero maju tu, aku main tak workout lah. So macam muscle mass aku kurang. So dalam keadaan 66 kilo masa hero maju tu, mungkin ada banyak lemak juga kat badan aku. Tapi sekarang ni aku nak 66 kilo yang memang kesyishan, yang keuratan, yang ke mak-mak yang tengok ni memang dia kejar. So basically Shazzy Sam punya rutin masa dia nak berlakon ke Polis Evo 1 tu, dah akan buat 30 minit cardio setiap hari lepas dia minum kopi pagi lah. So basically kopi pagi dah minum. Tapi ni diet je tau Shazzy Sam, bukan workout dia. Kalau aku nak siapa-siapa aku nak diet dengan workout, apa barang yang diet sekali, komen diet dan workout, aku akan masukkan tu dalam aku punya catatan lah. Memang patut kau buat cardio dulu kalau kau punya workout jauh, alright? Tapi kalau kau macam datang gym sekali je, macam manusia normal sekali je, pergi mana dia orang pergi 4-5 kali yang melainkan kau dibayar macam dia. Kau pergi, kau kena buat workout dulu, lepas tu baru cardio. Sebab nak workout kau memerlukan energy, dan bila kau dah buat cardio, kau dah guna energy tersebut, kau nak angkat berat macam mana, right? Cardio tak adalah intense sangat. Bila kau dah habis energy nanti, kau tak dapat dah workout intense, alright? So aku show kan sekali selepas berapa aku tak buat cardio. So nak tahu ke Atkins diet tu apa je yang boleh makan, right? Kejom membeli barangan masakan lah. Dia cakap dia makan steam banyak, rebus dengan bakar agak. So macam alang-alang tu kita keboikan je lah kan. Dori menyelamatkan nyawa. Kita nak masak first meal, ikan dori 200 gram. Dia tak ada detailkan cara dia masak ikan tu semua. Cuma dia cakap tak makan makanan karbohidrat dan berminyak sebab Atkins diet kan. Sebab aku masak dengan cara aku lah. Ni kalau korang buat ikan dori masak ni, korang rasa macam meroket ke bulanan. Serbuk cili, santan manis, garam masala, jintan putih, last sekali black pepper, secubit garam. Sebabkan diet dia tak ada gula, so kita akan pakai pemanis. Satu paket je kita pakai. Atkins diet fokus pada kesayuran yang menyayurkan keadaan. Sayur yang low calorie, tak boleh pakai sayur high calorie. Cherry tomato sebab dia sedap. Oh.
Aku tahu macam mana Syahisan boleh teruskan kehidupan beliau tanpa kekarbon lah. Tapi ada karbohidrat, dia boleh survive. Hanya aku boleh survive walaupun aku tak berapa jam ni. Lepas ni nak menghancurkan ke workoutan dengan kekeratanan. Setiap kali makan protein je duk. Meroket tu. Kau nak try, semoga berjaya lah. Bismillah, test-test tu. Aku harap karbohidrat ni dapat menyelamatkan hidup aku lah. Syahizim, kalau aku tengok video ni, opa aku jadi komen chef, right? Bukan koko je sadar, Syahizim. Dengan Zizan-Zizan ni memang mantap merapak buah. Tak apa, ambil aku berlakon je, aduh. Orang kan, korang nak tengok aku berlakon polis Evo 3, korang kat bawah. Keyusafan adalah Evo, right? Mana tahu murah rezeki. At the same time, kita ada satu lagi sos protein kita, telur. Telur ngapa pun sedap. Telur ni pun tak ada karbohidrat, dia ada lemak dengan protein sahaja, alright. Macam terfikir kan, kenapa saya Sam buat diet ni tu? Ataupun coach dia bagi saya Sam diet ni. Macam diet biasa boleh je, kurus. Last. Sebab aku masak sedap. Okay, so basically aku sekarang akan pergi ke koleban yang kekeretanan lah. Tapi nampak ni aku nak pergi ke postan baju. Right? By the way, bila baju sekarang dapat free protein bar, right? Masalahnya sekarang aku tu apa? Bila aku nak post tu, nak settlekan order kan, aku set packaging bagai semua. So aku perasan apa? Ada satu order ni, rumah dia dekat gila dengan rumah aku, right? So apa yang kita akan hantar depan pintu rumah, right? Kalau kau nak agak baju aku hantar depan rumah, kau orderan lah. Kita dah sampai guys, dah sampai. Ada bumbu. Tak nampak, tak nampak pun nombor rumah. Assalamualaikum. 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 Kat depan. Kat depan? Afan ada? Haa, Afan. Oh ya? Haa. Wahai tu. Masih. Tengok kamu. Oh, kau tahu ke aku datang? Haa? Tak tahu. Oh, tak tahu? TV. Tak masuk video. Video baru. Okay. Alright. Okay. Betul kan? SSM kan? Alright, thank you. Okay. Sekarang ke postan lah. Tadi dia tengok muka aku, muka gemuruh. Aku jadi gemuruh tengok dia. So jadilah gemuruh jiwa. Macam biasa, dia bawa udah-udah dia. Dia bawa udah-udah. Yo, apa? How you? Sihat, sihat. Hey bro. Good bro. Sheesh. Nombor baru, ZV1 tu hari tu ya? Game-nya. Ya, yeah, ZV1 tu kan? Sheesh. Okay, kita nak prescribe Kiritan pada kandang Alpha kan. So, Kiritan, officially join team the Alpha. Thank you. Dua lah, ada satu je bro. Tak, I bagi dua. Okay, thanks. Alright. Thanks. Alright. Congrats on your business, man. Yes, thank That's you so much. Here, bro. Yes. We're changing the industry, bro. That's how we do. 100%. Yes. Alpha, bro. Yes. Alright. Ah, tak boleh. Alright.
I want an unbiased review, alright? Yes. Height you berapa? 178. 178? 178. 2 cm shorter than CG. Okay, so macam mana dia tahu CG punya height bro? Mestilah, come on lah. So this one is M juga. Alright, so the moment of truth. Bro, dah cari Alpha dah bro. Yo. Ini material apa? This is cotton plus spandex. Cotton plus spandex. How's the back bro? Wish, nice though. Design. What do you think? I give it 10 out of 10 bro. Serius lah? Ah, fitting dia cantik. I think for me, but sekarang I pump lah. Yeah. Sekarang, but I think L will be better for me. If you go L, you probably gonna fit well lah. More better. But it's gonna be, the length is gonna be It's gonna be longer. Cantik bro, cantik. Kan? So a lot of people actually go like, me and my friends all wear S. Masih ada tak stock actually lah? Only putih? Yes, only white. And M tinggal M tinggal satu tu guys. S like 20 word. S pun like 20. So this one. Whoever out there, support your guy bro. Yes. Support your local brand. Sheesh. Support those who's coming up. Alright. Tengok from the back. Thank you so much bro. No problem bro, thanks for the support. Alright guys, settle dengan kekeretanan di belakang. Satu yang aku nak buat, mau subscribe ke channel dia, ambil link down below sebab dia pernah masuk join Dark Alpha and follow on Instagram lah. Alright? So thank you Kirtan for coming all the way from Jawa agak tu. Puchong, Subang. Subang kan? Budak Subang bro. Budak Subang, alright? Sebab tu dia pakai Subang, alright guys? Boy, bro. Okay. Alright, see you soon bro. Yes, like the video. Aku tak tahu sahaja macam mana sangat nak masak brown rice ni. Aku harap ni aku tengok YouTube lah. Pelik siap cakap cara masak dia macam kau masak pasta. So, siapa tahu cuba komen kenapa brown rice kan, dia punya packaging dia vacuum. Ni dah buka so dia tak ni lah, tapi tadi macam vacuum semua mampat gitu. Alright, so untuk post workout meal kita ada brown rice. Aku silap, aku check balik rupanya dia makan satu jenis karbohidrat iaitu brown rice angka beta. Kalau ni pun aku tengok aku masak dia, aku just campak brown rice tu. Satu yang cakap kan, susah gila masak brown rice, leceh gila, aku rasa dekat sejam masak brown rice ni tak. Right? Memang aku lah habis, memang aku tak boleh, aku rasa sampai bila. Lepas tu mix veggie ni sebab tak ada sayur lagi untuk hari ni and aku takut esok tak berak, so aku sat masuk mix veggie tu, aku gaul-gaul dengan brown rice, letak garam sikit. Sumber protein yang dia paling suka adalah bakar, right? So kita bakar. Tapi kalau aku tengok, rasa warna dia coklat, so menakutkan lah. Alright, aku ada penimbang kat sini. Kita akan tengok berapa banyak yang aku makan. Aku akan tunggu korang letak kalori kat skrin lah. Sungguh dah aku tak pernah makan brown rice. Ini adalah first time kita buat taste test review dulu brown rice. Rasa macam mana? Bismillah. Aku macam letak lebih garam kot. Dia macam nasi tapi dia macam lagi kenyal. Okey lah, tapi macam dah 22 kot, siapa je yang makan brown rice lagi? Kelebihan brown rice ni tak ada beza banyak pun brown rice dengan beza fiber pun tu tak takat 1 gram macam tu. Tak baloi lah. Macam brown rice, kalau korang tahu brown rice dengan white rice beza macam lalu sikit. So macam tak ada beza, kalori pun lebih kurang sama. Kamu warna coklat tu, so macam ayam ni, ayam yang tahun bila ni dah masak. Test dulu. Yang bakar. Kering. Tak aduk sangat tapi macam kuah dia aku punya sos ni. Mungkin okay, kalau kering sangat, sebab kering sangat. Jadi saya makan macam ni je. Senang saja senang. Yo bro, apa aku je jadi coach sekarang, right? Last. Makan ayam masih okey tapi makan kosong nasi je. Rasa dia punya macam babu-babu. Tak tahu saya isang ambil kreatin ke tak. Kreatin. By the way, Coach Yusraf 52% off, link kat bawah. Kalau lah dia tak ambil kreatin kan, coach dia tu memang nak kena pijak. Oh. Dia pun nak kreatin guys. Hey. Sikit je. Gila! Tak lah, kreatin ni bagus lah. Oh ya? Yeah. Untuk baby? Itu besaran yang melaju. Hey. Kenapa tak kreatin daripada mana? Ya. Dah ingat apa daripada makmal ke? Makmal ni suka. Sama ke dengan keratin? Kreatin dengan keratin sama ke? Sama ke? Apa tu? Shampoo. Yalah, tengok lah. Cepat lah. No!
Alright, so mesti korang macam, yo, so macam mana kau tahu yang Syahizi Sam punya diet ni tak sustainable? Yang diet ni memang tak datang lama lah, right? Dan interview lepas Polis Evo tu, dia cakap apa? Dia cakap lepas habis dia diet untuk Polis Evo shooting semua settle. Dia cakap dia makan macam orang gila. Lepas aku tengok sekarang pun dia pun macam kebetaan, right? Kau kena fikir, tapi kau nak diet, kau nak kesisian tu selepas kau habis diet kejap je, kau nak sampai bila-bila macam tu, mesti kau sampai bila-bila macam tu kan? Kau nak bila diet sesuai untuk diri kau lah. Meaning kau kena, bila kau diet tu, kau tak, aku boleh ke macam ni sampai bila-bila? Kalau kau dah tahu macam tu, memang tak boleh, janganlah menerusi keterusan lah, right? Tapi tak apa, senang cerita kita ada, kita punya karbohidrat apa? Dia punya karbohidrat dia sembang brown rice, lepas tu protein. So kita akan buat ikan dah, ayam, and satu lagi protein yang dia akan ambil, daging. So kita akan buat daging, dan kita perlukan fiber supaya esok tak adalah kau tak berak 4 hari lah, right? Hey, Chai Sam, aku still nak kerja tau jadi chef ni, right? DM aku sekarang. And then satu lagi, kita kena jumpa banyak kali bila nak workout sama-sama. Sebagai chef beliau, minyak. Sumber protein beliau, daging 80 gram. Sama je dengan ikan tadi lah, campur semua. Garam sikit. Sebiji telur, sumber protein dan lemak. Sedepuk sayuran. Memang beku sebab alfa-alfa memang makan benda-benda sejuk. Brown rice, kita pakai 100 gram je. So ni dia nasi Atkins diet versi ke Alfaan. Please test dulu, bismillah. Sebenarnya aku tak tahu daging ni dah masak belum. Wazan, kalau chef saya Sam, dia mesti masih shredded sampai sekarang. Kita makan 177 gram protein hari ni, 61 gram carbs, 42 gram fat. Kira okey lah. Dia memang cakap dia makan bawah 2000 kalori. Dia tak specify berapa. Hari ni kita umur 1500 agak lah. Guys, kalau nak aku buka restoran kat bawah, komen kat bawah. Buka restoran. Settle. Boleh makan dengan macam ni semua. Daging sayur tak rasa sangat dia punya brown rice tu. Tadi agak rasa ke. So saya nak cakap thank you guys so much kalau korang tengok. Kalau korang tengok sampai sini, aku appreciate gila the support memang Kak Alfaan meroketi ke diri kekalianan lah. So basically ada orang nak minta tanya aku update design hoodie yang akan datang untuk kemerchan yang aku akan launch. Aku just bagi tahu aku launch kebarangkalian tu bulan 3. Just that design aku tak dapat, aku dah settle lah semua. Just aku tak nak release kat korang lagi sebab aku nak buat surprise bila sample tu sampai sini nanti. So mungkin bulan 2 lah sample sampai tengah bulan ataupun awal sebab diorang tak dapat produce lagi sample. Kau get ready ke launchan yang seterusnya untuk bulan 3 nanti. Kalau korang nak cop, boleh cop warna putih. Tapi aku pun pakai size S, so korang jangan berisau lah. Kalau korang tak sabar, komen bawah tak sabar. Aku appreciate gila dia support. Something big is coming bulan 3. Korang mesti takkan expect gila. Macam awal kan, right? Bukan hoodie je, kau guys ready. Sabar, nak puasa dah time tu. Komen kat bawah siapa korang nak, Hairul Azir ke? The Rock? Komen lah, kepat. Aku nak tahu ni siapa. Aku appreciate gila guys the support. See you guys in next videos. And aku lupa ke nak cakap thank you sebab komen kat video ni. Tak kan? Sebab aku ingat aku kebaikan.